Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas Purbagatas, saksikan terus YouTube channel dan like kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat. JPL 211 ya, 211 Bang Bayang Kadungora. Pasundan kembali melintas ya. Kereta tersebut menunjuk ke arah stasiun Leles. Tadinya saya mau mencapai titik Berkadungora, baru saja nyampe di Bang Bayang ini ya. Ternyata kereta Pasundan hari ini jalan kembali ya. Sepertinya Pasundan tertahan sinyal ya, belum bisa masuk ke stasiun Leles. Terlihat kereta tersebut berhenti ya, karena sinyal masuk stasiun Leles itu belum ngacung. Ini saya sudah zoom ya, tapi kayaknya bakal buram hasilnya. Kereta lokal Cibatuan yang sebentar lagi masuk ke JPL 211 Bang Bayang Kadungora ya, sudah terlihat dari kejauhan. Kereta tersebut menunjuk ke arah Tiber Kadungora, langsung lanjut ke stasiun Lebak Jero. Meliuk ya di Tiber Kadungora. Naik terus ke atas.
Ya, mantap ya. Sekarang saya sudah di stasiun Les ya. Kebetulan hari ini hari Jumat, saya mau Jumatan di masjid sana. Ya, Pak. Yang katanya ada kereta ke UJR ya, yang sebentar lagi juga masuk ke stasiun Les pada jam 11.41 kalau nggak salah ya. Kita tunggu aja ya videonya ya. JPL stasiun Les sudah berbunyi ya, dan sinyal pemberangkatan pun sudah ngacung, berarti kereta apa ya, MTT kalau nggak salah ya, masuk sebentar lagi ke stasiun Les, berjalan langsung sepertinya. Bel stasiun Garut juga, bel stasiun Les juga sudah berbunyi ya. Ya, Pak KS sudah ada di luar. Kereta Atlas atau kereta Belko ya. Kereta tersebut menuju ke arah barat atau ke arah stasiun Lebak Jero. Serayu 301 masuk ke stasiun Les ya, dari arah timur. Kita tunggu sinyal pemberangkatan ngacung ya, dan kereta serayu pun akan segera bergegas menuju ke arah barat. Bel stasiun Les sudah berbunyi menandakan kereta serayu akan segera diberangkatkan menuju ke arah barat ya. Nunggu sinyal ngacung dan JPL Les dan berbunyi. Ya, sinyal sudah ngacung ya.
Ya, kereta Serayu sudah melewati JPL Stasiun Leles. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir ya. Dari JPL Bang Bayang hingga ke Stasiun Leles ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe. Saya tunggu ya dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.